itu akan terus ngikutin selama dia masih melakukan ini? Selama dia masih melakukan ritual. Ritual-ritual gaib. Sebentar, ini dari tadi Roy ngeliatin ke arah penonton, kenapa? Kenapa ya Roy? Apa? Kamu ngeliatin ke arah penonton terus, kenapa Roy? Iya, saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di penonton saya ya. Jenazah baru yang baru diformalin. Iya, banyak yang ngikutin. Kemarin ada yang banyak yang meninggal ya? Banyak, yang dibunuh itu. Yang dibunuh oleh? Oleh orang. Dipotongin itu. Jadi dia tuh sebenarnya minta tolong. Cuma saya gimana mau ngelaporin ke polisi orang. Minta tolong apa maksudnya? Maksudnya minta tolong suruh ngelaporin. Terus? Ya gimana, kan polisi kan harus ada bukti. Dan ibu nggak tolong? Ya gimana? Terus mereka gimana? Ya masih ngikut-ngikut. Bisikannya seperti apa? Mereka ngomong apa? Lai minta tolong. Baunya juga amis. Bu, saya pengen banget ya Bu Ana. Kamu ke situ, kamu duduk di tengah-tengah ini. Dan kamu manggil arwahnya, kamu ngadepnya lurus aja. Saya ingin tahu seberapa kuat makhluk halusnya. Kalau sampai ini hancur? I don't think so. Kuat nggak? Bisa nggak? Bisa. Nggak? Bisa. Gak boleh sama kru, Roy. Ada cara lain, Roy? Saya ingin dia bisa menjelaskan di ruangan ini. Dan saya kasih garam di sini semuanya. Dan api. Saya ingin tahu sebenarnya ada apa sih sebenarnya. Dipanggil. Iya. Ibu bisa panggil? Nanti pada datang lagi. Nanti pada datang? Iya. Roy, kalau pada datang gimana Roy? Bisa dihandle kah? Bisa dikendalikan? Bisa dikendalikan gak kalau datang Bu? Ya gak bisa itu. Di sini siapa yang mudah kerasukan? Saya ingin ibu ini mau masuk sini. Saya minta kain hitam di sini. Ibu boleh jelasin Roy, kamu mau ngapain sebenarnya? Masukin di sini. Saya minta lilin. Penonton fokus ya, semua fokus. Makanya dia udah masuk ya, orang lain di sini. Kamu manggil yang kepala buntung itu ya? Iya. Katakan siapa kamu kalau kamu mau datang sini. Baik, kita lepasin dulu sebentar. Apa Roy? Apa yang terjadi Roy? Ya kamu boleh kembali, terima kasih atas energi positifnya. Entah saya berbicara dengan Ibu Ana atau saya berbicara dengan makhluk halus di tubuh kamu. Jangan bergerak sama sekali, karena akan terbakar semuanya. Siapa kamu? Masih Ibu Ana ya? Iya. Ada perasaan apakah di dalam Ibu Ana sekarang? Perasaannya seperti apa? Perasaan.
Dingin. Dingin. Apa yang terjadi, Roy? Oke. Saya minta Ibu Ana untuk melepaskan semua ritual santet dan kekebalan dan jimat-jimat itu semuanya. Ular jadi keris, makan menyan. Apakah itu bisa? Bisa. Janji? Iya. Karena kamu di atas kepalanya ada api. Semacam sumpah serapah buat diri kamu sendiri. Iya. Betul? Betul. Baik. Apa yang kamu rasain tadi? Dingin. Hawanya dingin banget. Roy, itu tadi saya kok ngelihatnya nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa. Saya seolah-olah kayak ngeliat Ibu Ana itu sosok yang nggak ada kepalanya. Dan kepalanya lilin ini. Dingin kan? Sosok yang nggak ada kepalanya tapi memang ada gitu ya. Jadi kepalanya lilin gitu seolah-olah. Saya lihat ibu Ana udah mulai jadi berubah kok matanya. Gak ada perasaan yang gimana-gimana gitu loh, Ibu Ana. Betul? Saya ngerasa cuma dingin. Iya dingin. Berubah jadi dingin. Kamu pakai itu banget deh. Iya, berubah jadi dingin. Ya nanti kamu pakai itu untuk tutupin. Dan saya ngerasa Ibu Ana itu dari yang awal sampai yang sekarang bedanya jauh ya. Matanya lebih keibuan. Kalau yang pertama matanya lebih iblis. Iya sih. Sorot matanya juga beda. Ini aja supaya gak dingin. Ini makhluk yang dia bilang tadi yang minta tolong itu ada di sini apa enggak, Roy? Ada di sini atau enggak? Memang malu-malu ya di sini. Yeah. Ada yang keluar, ada yang tidak. Ada yang keluar, ada yang tidak. Saya lihat di sini. Justru saya ingin menantang. Ana, temennya mana sih sebenarnya? Saya mah cuma menuliskan tanda tanya yang besar banget. Jadi mungkin kayak roh gentayangan yang nggak tahu jahat atau baik, hanya ada mengikuti Bu Ana aja gitu, Roy. Betul. Itu akan terus ngikutin selama dia masih melakukan ini. Selama dia masih melakukan ritual gaib. Sebentar, ini dari tadi Roy ngeliatin ke arah penonton, kenapa? Kenapa ya, Roy? Apa? Kamu ngeliatin ke arah penonton terus, kenapa, Roy? Iya, saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di penonton saya ya. Apa yang kamu lihat? Hantu. Ada di sekitar penonton? Ada di sekitar penonton. Dia tidak masuk ke dalam tubuh ini, tapi masuk ke dalam tubuh yang lain. Saya ingin mencari tulang yang renggang supaya saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Adakah yang bersedia? Takut semua. Ini kita berusaha nolongin Bu Ana, ada yang bersedia untuk bantu nolong juga? Bantuin mediumisasi dan bantuin jembatan. Lo mau? Apa? Ngigil. Hmm.
Gak mau kah? Ini sebenarnya bisa membantu saya mencari pahala loh. Kalau kamu bisa bantuin dia, berarti bisa bantuin nyawa dia supaya selamat. Oke, kalau Clara mau? Bersedia? Ya, Clara aja. Tapi dia aman gak? Aman. Clara, apa yang kamu butuhkan? Talika? Atau seperti apa?